Lesinta jelang mudik lebaran lintas Jawa Bali dan juga Madura berada di depan gerbang tol Karanganyar, Jawa Tengah. Nantinya tol ini akan difungsionalkan untuk mudik lebaran 2018 nanti. Kenapa masih fungsional? Karena ada beberapa ruas jalan yang belum selesai ataupun masih tanah, dan juga ada beberapa ruas jalan yang belum diaspal ataupun dibeton. Untuk rencana fungsional nanti, pemerintah sendiri akan melakukan bukaan-bukaan di setiap lintasan jalur tol untuk mengantisipasi adanya kepadatan yang akan menuju ke arah Ngawi. Untuk diketahui, gerbang tol Karanganyar ini menghubungkan antara Solo Semarang dan juga Karanganyar, Sragen, Madiun hingga ke arah Ngawi, Jawa Timur. The night lay waste, all we'd given. But honestly, you've gotta know that this ain't living. Tim ekspedisi Lesinta jelang mudik lebaran lintas Jawa Bali dan Madura saat ini sedang mencoba atau melintasi ruas tol Solo arah Ngawi yang rencananya pada musim lebaran 2018 nanti akan dibuka untuk jalur akan difungsionalkan jalur ini untuk jalur mudik menuju ke Ngawi. Bisa dilihat kondisi jalannya bagus dan lampu penerangan jalan umum juga sudah terpasang. Namun seperti yang tadi Anda lihat sebelumnya, pengendara atau warga sekitar banyak yang melintasi jalan ini sambil menikmati waktu ngabuburit mereka ketika bulan puasa.